Selamat datang di channel Para Real Man. Pada Selasa 10 September kemarin, kembali pasukan Rusia merilis video serangan strategis mereka menggunakan Iskander terhadap sebuah stasiun kereta api yang ada di suatu wilayah di Provinsi Kherson. Kita simak dulu full videonya. Nah, begitulah. Apakah Anda bingung? Yamin, kami bingung. Sama kalau gitu, wahai saudaraku. Entah bagaimana jalan cerita dalam video ini. Di awal video, kita langsung disuguhkan dengan sebuah hantaman. Di mana itu terlihat sebuah hantaman khas dari Iskander M. Kita tidak tahu pasti posisi stasiun kereta apinya ada di posisi yang mana. Kemudian, kita diberi berbagai sudut pandang lain dari berbagai ketinggian. Ada yang direkam dari planet Jupiter, ada yang dari planet Namek, dan sebagainya. Yang jelas, kami pribadi tidak tahu pasti maksud dari ditunjukkannya kita dari sudut pandang yang sangat jauh seperti itu. Namun dalam narasi yang menyertai video ini, dikatakan bahwa Iskander melakukan serangan terhadap sebuah stasiun kereta api yang ada di suatu wilayah di Provinsi Kherson. Dan diklaim serangan ini berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara. Mungkin yang terlihat terbakar pada video ini adalah sebuah kendaraan Sishanut yang sedang dikirim dan diturunkan di stasiun yang dimaksud. Dan ketika itu terjadi, Iskander kemudian datang menghantam dan menghancurkannya. Sekali lagi, mohon maaf kepada teman-teman pro-Rusia semuanya karena kita tak mampu menjelaskan dan menganalisa video-video semacam ini. Karena video ini jelas tak bisa dilihat oleh orang biasa seperti kami. Hanya orang-orang yang punya indera ketujuh yang mampu melihat dan menganalisanya dengan jelas. Dan yang terakhir, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.